ini dilakukan diterima sebelum Parawasita dikepelakangkan transisi serangan yang bagus dari Satpol PP diletakkan cemen. Tidak salah saingan rupanya dilakukan oleh pemain dari Satpol PP ini. Dan sekaligus keluar sebagai juara atau sebaliknya Satpol PP yang akan memenangkan game yang kedua sehingga pertandingan harus dilakukan dengan rubber game atau boxer. Kita saksikan dan tonton bersama bola berada di Satpol PP. Kemudian Satpol PP akan melakukan serve. Ya, sudah dilakukan. Satpol PP diterima Aljabar dilontarkan di sana. Variasi yang begitu bagus sekali dari Aljabar sehingga membuka poin pada game yang kedua ini menjadi 1-0. Ancang-ancang Aljabar akan melakukan shot diterima. Satpol PP lemparkan Satpol PP di cemes. Bagus sekali cemesan dari saudara Edi di Satpol PP ini. Poin kembali menjadi 1-1. Haikal akan melakukan shot pemain dari Satpol PP. Tetapi sekelip bundar sudah dilakukan, bagus sekali diterima, diumpankan Aljabar di cemesan dari belakang, bagus sekali cemesan dari Aljabar ini. Saudara Diki rupanya, Diki BR melakukan cemesan dari belakang, ya diterima Haikal, diumpankan, dicemes, bagus sekali. Apa yang terjadi rupanya kesalahpahaman dari anak-anak Aljabar sehingga poin kembali untuk Satpol PP. 2-2. Saudara Edi ancang-ancang sudah lakukan diterima Satpol PP umpankan di cemesan Aljabar. Cemesan yang tidak begitu keras namun akurat dari saudara Bintang ini sehingga memindahkan poin berubah skor menjadi 3-2. Saudara Bintang sudah lakukan terima Haikal umpankan di cemes. Apa yang terjadi? Cemesannya benaran jauh rupanya sehingga poin kembali untuk Aljabar menjadi 4-2. Ancang-ancang saudara Bintang ini akan melakukan shot. Bagus sekali terima Haikal diumpankan dicemes. Masih ada pengembalian membangun serangan Aljabar. Cepat sekali bagus bisa diselamatkan kembali Satpol PP dari belakang dicemes. Masih ada dikepelakangkan transisi serangan yang bagus sekali dari saudara Dikri. Menambah kembali poin untuk Aljabar menjadi 5-2. 3 angka meninggalkan Satpol PP Aljabar ini. Diterima kembali Satpol PP lemparkan ke belakang dicemes. Bagus sekali cemesannya tidak bisa dibaca sehingga poin berpindah untuk Satpol PP. 3-5. 3-5 nomor 9 akan melakukan seri Satpol PP ini sudah dilakukan diterima Aljabar diumpankan Aljabar dicemes. Masih bisa dicemes ternyata cemesannya terlalu keras sehingga tidak bisa diselamatkan dan bertambah kembali poin untuk Aljabar 6-3. Kembali dilakukan terima Satpol PP umpankan ke belakang disontek saja masih ada pengembalian kembali Aljabar sampai ternyata terjadi. Namun apa yang terjadi kesalahpahaman rupanya dari pemain Satpol PP dan poin kembali untuk Aljabar 7-3. Ya, 7-3, 4 angka meninggalkan Satpol PP Aljabar ini. Ofisial dari Satpol PP meminta tim out kepada wasit. Melihat ketinggalan semakin jauh, apakah strategi ini akan berhasil? Kita saksikan dan tonton bersama. Bola masih berada di Aljabar. Ya, saudara Jambul ini akan melakukan shot dari Aljabar. Sudah dilakukan saudara Jambul diterima Satpol PP umpankan ke belakang dicemes. Cemesannya kacau rupanya sehingga poin berpindah untuk Satpol PP menjadi 4-7. Ya, ancang-ancang Satpol PP ini akan lakukan shot diterima. Aljabar diumpankan ke belakang saudara Dimok masih bisa dikembalikan diterimpankan kembali Satpol PP dicemes ada Jambul membantu diumpankan Aljabar sontek menyontek terjadi masih dicemes sudah begitu bagus sekali cemesan dari saudara Dutri ini sudah bisa dibentuk poin kembali untuk Aljabar
84. Empat angka meninggalkan Aljabar ini, dilakukan set, diterima Satpol PP, umpankan di Sol Haikal, masih bisa diselamatkan, kembali lagi membangun serangan dari Satpol PP ke belakang, dicemes bagus sekali, namun bisa diterima, diketerima, dicemes kembali, masih ada Saudara Rigi membantu, lagi-lagi Satpol PP membangun serangan ke belakang, dicemes, masih ada penyelamatkan Saudara Jambul membantu kepada Saudara Rigi, diumpankan kembali, diterima, diumpankan Saudara Haikal, masih ada begitu terbanyak dragon anak dari Jabar ini, lalu setternya begitu manis dengan bisa dilihat oleh pemain-pemain dari Al-Satpol PP, sehingga poin kembali untuk Al-Jabar 94. Kembali Al-Jabar diterima Satpol PP, diumpankan Saudara Haikal, dicemes. Apa yang terjadi? Cemesan yang begitu keras tidak bisa dipendung. Poin kembali untuk Satpol PP 59. Ancang-ancang akan lakukan Satpol PP, diterima Al-Jabar, diumpankan, disontek begitu cepat, bisa diselamatkan. Serangan balik dilakukan Saudara Haikal, kembali diterima Satpol PP atau Al-Jabar, dicemes. Lagi-lagi cemesan dari Saudara UPR ini tidak bisa diselamatkan. Poin kembali untuk Al-Jabar 10-5. Angka meninggalkan Satpol PP Al-Jabar. UPR akan melakukan gol, diterima Satpol PP, umpankan Satpol PP, dicemes Saudara Haikal, masih bisa dikembalikan. Lagi-lagi Satpol PP bangun serangan kepada Saudara Haikal, apa yang terjadi? Kemasannya lagi-lagi bisa lolos, sehingga poin berpindah untuk Satpol PP 6-10. Ancang-ancang dari Satpol PP ini dilakukan, diterima ke belakang, variasi yang begitu asik dipertontonkan oleh Al-Jabar ini melalui Saudara Dimon, membuat 1000 penonton terpukul dengan variasi yang dilakukan oleh Saudara Dimon ini, yang memperkuat Al-Jabar, menambah poin kembali 11-6. Diterima Satpol PP ke belakang, ada Saudara Haikal, kembali lagi Satpol PP, diumpankan, cemes. Tidak kalah saingan rupanya dilakukan oleh pemain dari Satpol PP ini. Rupanya melakukan standing libero dari Al-Jabar Senamuka rupanya. Ya, ditemukan kembali, dilakukan Saudara Jambul, apa yang terjadi? Cemesannya bisa dibaca. Lagi-lagi poin dua kali beruntung menjadi 8-11. Haikal, Satpol PP akan melakukan set, bagus sekali, diterima, diumpankan Al-Jabar, Saudara Jambul, masih ada Haikal, dikembalikan, bangun serangan Al-Jabar, dikemanakankah dari belakang, lagi-lagi kebuntuan, dipecahkan oleh Saudara BCDR ini, menyemes dari belakang, tidak bisa dibendung, dan akhirnya menambah poin kembali menjadi 12-8. Ya, sudah diterima Haikal, diumpankan Satpol PP ke belakang, dicemes. Apa yang terjadi? Cemesannya bisa dibaca. Poin kembali untuk Satpol PP, untuk Al-Jabar. Poin pertama menjadi 13-8. 13-8. Ya, dilakukan, diterima, diumpankan ke belakang, dicemes Satpol PP. Cemesan yang begitu akurat, tidak bisa dipendung, dan kembali poin untuk Satpol PP 9-13. Saudara Edi sebagai kostum nomor 10 ini dari Satpol PP lakukan set, diterima Al-Jabar, disumpahkan. Apa yang terjadi? Kesalahpahaman rupanya dari anak-anak Al-Jabar. Poin kembali untuk Satpol PP menjadi 10-13. Kembali Al-Jabar, disontek saja dari belakang, ada Haikal membantu ke belakang, kan dicemas, masih ada Al-Jabar, dikembalikan ke belakang, ada Saudara Tukidor, masih ada Haikal membantu, dikembalikan, masih ada. Apa yang terjadi? Rupanya ada pelanggaran dari Satpol PP, sehingga poin kembali untuk Al-Jabar 14-10. Saudara Dimo akan lakukan set, sudah diterima Satpol PP, kembali lakukan set dari belakang. Ya, dicemes kembali oleh Saudara Diki, ada membantu dari Satpol PP, dicemes. Lagi-lagi cemesannya tidak bisa dikendung, dan poin kembali untuk Satpol PP
Ya. Satpol PP akan melakukan shot. Diterima, diumpankan ke belakang. Bisa saja apa yang terjadi. Aduh. Ya. Sudah dilakukan. Yang melakukan shot diterima Hekal, diumpankan ke belakang. Kayaknya yang begitu asik untuk Satpol PP. Poin kembali untuk Satpol PP. Poin menjadi 12-15. Satpol PP akan melakukan shot. Baru sekali Satpol PP diterima oleh Al-Jabar di Cemes. Bola yang begitu cepat tidak pasat oleh penonton. Bola terpukul, tidak bisa dilihat begitu cepatnya. Poin berpindah kembali untuk Al-Jabar. 16-12. Kembali diterima Satpol PP, umpankan apa yang terjadi. Pindah bola kembali untuk Satpol PP. 13-16. Satpol PP sudah lakukan diterima jambul, umpankan apa yang terjadi. Lagi-lagi pukulan yang sangat manis dari setter Al-Jabar. Kemungkinan matanya ada 4, di belakang juga ada, sehingga bisa melihat dari belakang. Lagi-lagi gagal dari pemain-pemain Satpol PP. Poin bertambah kembali untuk Al-Jabar menjadi 18-13. Kembali lagi diterima, diumpankan, disontek saja, ada jambul membantu, diumpankan ke belakang, ada di Cemes. Cemesan yang begitu keras dari saudara Diki PR ini tidak bisa dibendung. Poin kembali untuk Al-Jabar 19-13. Semakin jauh meninggalkan Al-Jabar ini. Satpol PP kembali, apa yang terjadi? Lagi-lagi bisa dibaca, rupanya ada kebingungan dari anak-anak Satpol PP ini. Lagi-lagi juga wasit ataupun ofisial pelatih dari Satpol PP kembali meminta tim out dikarenakan ketinggalan semakin jauh dengan poin 20-13. Ya, kita kembali lagi ke lapangan. Semakin sore semakin seru. Diki PR melakukan set, diterima Satpol PP, umpankan di Cemes. Lalu sekali kemasannya apa yang terjadi? Masuk rupanya. Masuk kembali hingga menambah poin menjadi 14-20. Satpol PP lakukan kembali, diterima jambul, umpankan, disontek saja. Sontekannya tidak bisa dibaca, sehingga poin kembali untuk Al-Jabar 21-14. 21-14. Kembali. Ya, rupanya terlalu melenceng set dari Al-Jabar ini. Kontrol yang begitu akurat dari Itoro, pemain dari Satpol PP. Poin terpindah untuk Satpol PP. Kembali set dilakukan dari belakang. Saudara kita membantu, apa yang terjadi? Tidak bisa diselamatkan. Poin berpindah kembali untuk Al-Jabar menjadi 22-15. Kembali diterima Satpol PP, apa yang terjadi? Lagi-lagi salah komunikasi rupanya, menambah poin menjadi 23-15. 23-15. Diumpankan Satpol PP ke belakang. Bagus sekali variasi dari Satpol PP ini. Begitu memukau, begitu sulit untuk diterpak. Lakukan kembali set dari Satpol PP, umpankan di sentet. Bagus sekali apa yang terjadi, bisa dibaca rupanya atau lagi-lagi tembus rupanya menjadi 2-4. Satu angka untuk kemenangan Al-Jabar. Kita saksikan dilakukan kembali oleh saudara kita, umpankan di Cemes. Ya, sedikit menghilang nafas untuk Satpol PP ini, menambah poin 17-24. 17-24. Satpol PP akan lakukan set. Bagus sekali setnya, poin kembali. Menambah nafas kembali, memperkecil ketinggalan menjadi 18-24. 18-24. Ancang-ancang akan lakukan. Bagus sekali, diterima saudara jambul. Akhirnya, tutup pertandingan ini.